Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dermawan semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022, kita dari tim Sebar Quran Indonesia sedang berada di Balai Pengajian Tengku Murah di Tengku Murah. Tuan Murah di Desa Kampung Baru, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Nah, ini kita bersama Ibu pimpinan pengajian, Ibu, ya. Bu, namanya siapa, Ibu? Bu Hafsah. Bu Hafsah. Ada santri di sini berapa banyak, Ibu, santrinya? Nah, kalau TPA-nya sore kami lebih kurang ada 108 orang. 108 orang. Ya. Tapi kalau lagi ada juga lebih kurang 25 orang malam-malam. Oh, malam juga, ya. Iya. Kalau berarti ini balai pengajian ini mesti sampai laki-laki malam, ya? Malam. Nah, kalau ini kan kegiatan sore ini. Kegiatan sore TPA. Iya, dan izin, Bu, untuk melihat aktivitas pengajian para santri TPA. Silakan. Ini mati itu juga ada menu. Ini Manasa. Oh, Manasa. Manasa Kampung Baru. Iya, tadi kita latar kami. Oh, masih kita. Iya. Ini Pengajian santri. Ya, sahabat dermawan semuanya, ini kondisi ikro di tempat pengajian di Balai Pengajian Tengku Murah ini di TPA Al-Huda, ya. Ini kondisi ikronya sudah tidak berjilid, bisa dilihat oleh sahabat dermawan semuanya, sudah pada sobek juga, halamannya sudah tidak berurutan. Ya, kita lihat tadi aktivitas para santri pengaji di sini. Nanti ikro ini akan kita ganti dengan ikro yang baru yang sahabat dermawan berikan kepada para santri di sini. Ini kegiatan santri. Ini kelas ikro, Bu, ya? Iya, kelas ikro. Ikro. Ini ikro berapa? Ada titipan dari Donatur, terima kasih banyak kami ucapkan karena Allah membantu ini, semoga diberikan diterima amal ibadahnya yang rezeki ya Allah dan derma yang sudah mengantar kami. Terima kasih banyak, kami tidak sanggup membalas hanya Allah yang sanggup membalas. Terima kasih banyak semuanya, ini kembali kondisi kami memang nggak ada lagi Tuhan. Makanya saya minta lebih dari di sana, karena ini santri kami lebih satu, kalau malam mana laki-laki, kan? Mudah-mudahan Al-Quran, Ikro, dan juga buku saya ini bisa bermanfaat dan bermanfaat. Amin. Para santri juga bisa lebih rajin lagi mengaji. Terima kasih banyak, Dek, ya, semua, ya. Izin salam, Bu Yasan, ini adalah pembukamu, ya. Semoga di sini